Inilah video amatir yang direkam warga sesaat setelah terjadi kecelakaan di Tol Solo Semarang, tepatnya di KM 486-600, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi. Sejumlah warga mendekati lokasi kejadian sambil membawa alat penerangan untuk melihat kendaraan yang terlibat kecelakaan. Saat kejadian, warga sempat mendengar suara benturan yang sangat keras dan teriakan meminta tolong dari dalam minibus yang sudah ringsek bagian depannya. 4 dari 7 penumpang yang masih di dalam mobil meninggal di tempat. Diduga minibus tersebut menabrak kendaraan tak dikenal yang melaju di depannya. Mobil yang ada di TKP itu Mobilio saja. Untuk yang truknya udah apa itu? Udah enggak ada. Udah. Kondisinya seperti apa mobil ini? Kondisinya depannya udah ringsek, cuma belakang masih utuh, Pak. Ada penumpangnya berapa, Mas? Total tadi sih 7 orang. Dari informasi yang saya dapat itu 3 orang selamat. 3 orang selamat, yang lain meninggal. Hingga saat ini, petugas Satlantas Polres Boyolali masih mengumpulkan data untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahman melaporkan.